Oke Lur, kemarin yang Grand Max overhead itu harus ganti silinder head, assist, gelondong. Nah kali ini kita akan ngambil pesanan silinder headnya, assist di dealer Daihatsu. Karena kita pesen yang genuine part, asli, segelondong. Nanti bersama silinder head, kemudian gasket silinder head dan juga seal clapnya. Oke ya, ikuti terus perjalanan kami bersama Edi Saputra. Ini langsung kita menuju ke lokasi dealer Daihatsu untuk pengambilan silinder head segelondong untuk perbaikan Grand Max yang temperaturnya itu sudah terlalu overheat. Jadi customer itu mobilnya datang ke bengkel, ditarik mobil yang lain karena sudah kehabisan air radiator, temperaturnya panas. Jadi waktu dicoba di bengkel itu harus dilakukan silinder overheat, overhaul maksudnya. Nah, dan ternyata itu melengkungnya sudah terlalu parah dan harus ganti silinder head segelondong. Oke, nah ini kita sudah sampai di Daihatsu untuk mengambil silinder head pesanan dari Daihatsu Grand Max yang mengalami silinder overhead. Daihatsu Zirang. Nanti kita lihat ya untuk spare part-nya yang original dari Daihatsu untuk Grand Max. Ini untuk spare part-nya silinder head gasket-nya. Jadi kemarin itu kan ada keluhan dari customer untuk kendaraan Grand Max itu mengalami silinder overhead karena kehabisan air. Akhirnya silinder head-nya melengkung dan waktu di start itu langsung airnya di radiator nyembur. Nah, ini kita ganti silinder head AC segelondong daripada setelah kita slap nanti malah temperaturnya semakin panas. Ini harus kita ganti gasketnya, kemudian silinder headnya juga, ini silinder AC, kemudian juga yang pasti nanti seal clapnya juga. Ini seal clapnya kita ganti, ada 16 nantinya ya. Ini kita pakai asli semua, genuine dari Daihatsu. Untuk harganya kita lihat di sini. Jadi yang asli Daihatsu itu harganya untuk silinder head, kita lihat di sini ya. Silinder headnya itu hampir 500.000. Kita lihat di sini. Silinder head gasket 495 itu belum sudah PPN, jadi 440. Kemudian ada seal untuk valve stem atau seal clapnya, satunya 11.000 itu sudah PPN, ada 16 jadi 160. Kemudian ada ini silinder head gasketnya dan juga seal clapnya, yang terakhir ini silinder head AC segelondong ya. Harganya 7.781, belum PPN. Di setelah PPN ini 8.500-an. Totalnya beli spare part ini hampir 9.200 ini. Sudah termasuk PPN ya. Jadi jangan sepelekan ketika kendaraan Anda mengalami masalah di temperaturnya. Jadi ketika temperatur mobil Anda itu panas, langsung berhenti, jangan dipaksa untuk jalan karena nantinya bisa berakibat fatal. Silinder headnya ini nanti melengkung dan jika melengkung itu bisa dislap. Namun ketika dislap dipasang kok temperaturnya sering panas, jadi slapnya itu sudah banyak, ini melengkungnya sudah terlalu banyak, akhirnya silinder headnya ketebalannya semakin tipis sehingga temperaturnya selalu panas dan itu harus diganti segelondong atau AC seperti ini. Ini juga untuk semua mobil ya, untuk temperatur ini bukan hanya di Daihatsu Grand Max namun di semua kendaraan. Jadi selalu waspada, jangan sampai sepelekan air radiator, air pendingin pada mobil.
selalu cek secara berkala, selalu cek sebelum Anda berangkat atau sebelum Anda gunakan mobil, apakah di radiator kurang atau di reservoirnya kurang, dicek selang-selangnya apakah ada kebocoran atau rembesan. Oke ya, ini sudah kita ambil, nanti selanjutnya kita bawa ke bengkel untuk proses pemasangan. Oke ya, sekian dulu perjalanan mengambil silinder head IC Grand Max di dealer Daihatsu. Langsung kita beli IC.